Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai brake valve pada HD785-7. Berikut ini adalah pedal yang ada di dalam kabin. Dari sisi sebelah kiri ada emergency brake atau biasa disebut secondary brake valve. Kemudian yang di bagian tengah ada service brake atau biasa disebut brake valve. Kemudian yang di sebelah kanan ada accelerator pedal. Berikut ini adalah diagram pada service brake system. Yang pertama ada brake valve atau service brake. Kemudian ada double check valve. Selanjutnya ada slack adjuster dan ada disc and plate pada brake. Pada gambar sebelah kiri, service brake atau brake valve kita lihat dari sebelah kanan. Di sini terdapat dua lubang, yaitu dari rear akumulator dan from akumulator. Selanjutnya pada gambar sebelah kanan, service brake atau brake valve kita lihat dari depan. Di sini terdapat tiga lubang. Yang pertama, two brake system tank, two rear brake, dan two front brake. Jadi pada brake valve terdapat 5 lubang. Berikut ini adalah komponen yang ada pada brake valve. Yang pertama ada pilot piston. Kemudian ada rod, spool bagian atas, upper cylinder, spool bagian bawah, dan lower cylinder. Saat pedal brake diinjak, gaya tekan diteruskan ke spool 3 melalui rod 2 dan spring 4. Saat spool 3 bergerak turun, port drain A akan tertutup dan oli dari pump dan akumulator akan mengalir dari port A menuju port C dan mengaktifkan rear brake. Saat spool 5 bergerak turun, maka port drain B akan tertutup dan port B dengan port D akan saling berhubungan sehingga oli akan mengalir pada front brake cylinder. Saat tekanan pada pedal brake dan tekanan oli yang menuju ke slack adjuster sudah seimbang, maka pada brake valve akan terjadi keseimbangan. Akibatnya, port A dan port B akan tertutup, sehingga aliran oli dari akumulator atau dari pompa akan dihentikan. Kemudian, aliran oli yang menuju ke drain akan tertutup, sehingga tekanan yang menuju ke rear brake cylinder dan front brake cylinder akan dipertahankan. Saat pedal brake dirilis atau dibebaskan dan gaya tekan ke bawah dihilangkan dari spool bagian atas, maka akan terjadi back pressure dari brake cylinder akan menggerakkan spool 3 ke atas. Akibatnya, port drain A terbuka dan oli dari brake cylinder mengalir menuju return circuit. Kemudian, pada saat yang bersamaan, spool nomor 5 akan bergerak ke atas karena adanya back pressure dari front brake. Akibatnya, port drain B akan terbuka dan oli dari front brake cylinder akan mengalir menuju return circuit pada transmission oil case dan front brake akan rilis. Selanjutnya, dari service brake atau brake valve, oli akan mengalir menuju double check valve. Pada double check valve terdapat dua input dan satu output. Jadi satu input dari brake valve atau service brake dan input satunya adalah dari retarder. Jadi bisa digambarkan seperti ini.
Jika nomor 1 adalah input dari service brake, maka input dari retarder akan tertutup dan aliran oli akan menuju ke slack adjuster. Begitu juga sebaliknya, jika ada aliran atau tekanan oli dari retarder, maka port atau lubang dari service brake atau brake valve akan tertutup. Kemudian aliran oli tersebut akan mengalir menuju ke slack adjuster. Dari double check valve, aliran oli akan menuju ke slack adjuster. Slack adjuster berfungsi untuk mempertahankan clearance antara brake piston dan disc agar selalu tetap atau konstan meskipun saat terjadi keausan pada brake disc. Berikut ini adalah kondisi slack adjuster saat pedal brake tidak diinjak. Jadi piston nomor 4 akan kembali ke posisinya semula karena adanya back pressure dari disc and plate saat pedal brake tidak diinjak karena adanya perbedaan tekanan. Saat pedal brake diinjak, maka oli akan dikirimkan dari brake valve mengalir menuju ke sisi kiri dan sisi kanan dari silinder nomor 2 dan akan menggerakkan piston nomor 4 sejauh stroke atau S ke sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian brake piston nomor 7 akan bergerak sebanding dengan langkah S atau stroke sehingga mengakibatkan clearance antara brake piston dan disc menjadi 0 dan mulai timbul braking force.